Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk menggunakan dua jarum. Saya rasa antara kaitan satu jarum dengan dua jarum, kaitan satu jarum lagi popular bagi orang Melayu lah. Dan kita tak berapa didedahkan dengan cara untuk mengkait menggunakan dua jarum. Dan sebenarnya pada saya, kait menggunakan dua jarum ni lebih mudah berbanding dengan kait satu jarum. Sebab dia punya corak pun, variation dia tak banyak. Tapi cuma kita perlukan lebih skill untuk handle dua-dua jarum pada masa yang sama, dan kita kena berhati-hatilah sebab kalau once dia punya stitch tu terkeluar daripada jarum dia, sangat susah untuk orang yang mula-mula belajar untuk pick up balik stitch tu. Okay. So untuk mengait menggunakan dua jarum, antara jarum yang biasa digunakan ialah dua jarum macam ni, mana kedua-dua hujungnya adalah runcing dan jarum ni datang dalam pelbagai saiz dan kita kena gunakan dalam bentuk sama ada 2 atau 4. Kalau 2 kita gunakan untuk benda yang satu bukan berbentuk bentuk macam baju semua. Kalau kita gunakan 4 untuk mengait benda seperti stocking, maknanya yang work in round lah, kita akan buat something yang dalam yang berbentuk seperti tube dan sebagainya, kita perlukan 4 jarum ni. Dan saya beli ni set of 4 lah, dan dia ada pelbagai size juga, ada yang besar, ada yang kecil. Dan antara jarum kait 2 ni juga adalah yang berbentuk kita panggil circular needle, maknanya 2 jarum tapi di antaranya ada kabel. So kita akan work daripada sini lah. Kabel ni ada pelbagai saiz panjang dia. Dan kalau kita nak mengait benda yang lebih besar, kita perlukan kabel yang lebih panjang lah. Untuk kabel ni saya boleh buat satu selimut baby lah. So agak-agak lebar juga sebab bila kita kait tu dia boleh rapat-rapat, dan bila kita buka dia akan expand kan. Dan ada juga jarum yang ada stopper di bahagian hujungnya. Dia fungsi dia sama juga dengan jarum tadi. Dia akan tajam di bahagian ni dan ada stopper di bahagian hujungnya. So bila kita work, kita boleh tolak sehingga sampai kat stopper ni tanpa risau dia akan jatuh. Contoh macam ini yang saya tengah workout. So ini stopper dia. Bila sambil saya bekerja tu, saya boleh tolak macam ni, sampai ke sini without risau dia akan terlepas lah pada hujung ni. Okay. So asas untuk kait jarum 2 ialah casting, ataupun kita nak start kalau dalam mengait jarum satu macam kita buat rantai untuk buat satu roll lah kan. Untuk yang baru belajar, saya suggest gunakan either jarum yang ada stopper ataupun jarum dalam bentuk circular cable needle macam ni. Sebab kalau kita pakai yang ni, possibility untuk dia terlepas daripada sini sangatlah besar. Ataupun kalau dah ada jarum ni, you just ikat dengan getah ke getah rambut dekat ujung ni bagi dia ada bulat kan, dan baru you work out daripada sini. Okay, so saya akan gunakan circular cable needle untuk contoh kita hari ni. Ada banyak jenis casting, tapi yang saya akan tunjuk kali ni ialah single casting. So macam mana kita buat? Kita buat sama seperti kita nak buat rantai dalam crochet. Daripada sini kita masukkan jarum kita dan kita ketatkan. Kita akan masukkan pada jarum di bahagian tangan kiri lah, untuk orang-orang yang menggunakan tangan kanan, dan sebaliknya untuk orang yang menggunakan tangan kidal lah. Dan saya akan masukkan jarum yang kedua ke dalam lubang yang sama. Kita masukkan tu, kita masukkan macam ni, dan kita pastikan jarum ni masuk lubang yang sama, dan kita angkat.